Lan nyuwun supados penyakit Mbak sapa iki? Waras pesan nang Allah. Ciro. Nah, carane paling kocok. Praktis, mudah, gampang, yang penting dihadapkan sama Allah. Anggap kuman sekilomah juga. Lihat aja, hujung kocok-kocok. Ini paling kocok. Nyating sun dua kali pocong balik marang sing mocong balik marang sing mocong kagung kapan la ilaha illallah telok tengah ngejar ujungnya kejat-kejat telok kejat-kejat kan telok tali pocong tel la kirae tadi kira terakhir kan tak kalau pemirsa BMTV, pemirsa Bapri Karmansari Junior dan pemirsa Indra Channel serta BMI Official di mana saja berada, berada di Indonesia, mancanegara dan yang berada di dunia maya pada hari ini hari Kamis malam Jumat, malam Jumat kok hari Kamis ya, tanggal 5 Agustus 2021 saya datang dari berbagai daerah. Sakitnya macam-macam, ada yang loro lipat, loro wateng, loro apa ini? Gap. Loro didek lo digore ini. Mumet ya digore ini. Ya rasa ngantuk, rasa ngising. Genope, dokter aja itu. Loro apa kan? Kabut. Kabut meninggal. Ini lagi biasanya efek ngomongin. Ini minggu tahun berat, besok. Kamu teng Malaysia. Ya. Kalian angkat-angkat. Beban berat nih. Berat sih. Jadi resiko ini dengan lipat, ketegangan otot, otot kayak otot biasa otot di pundak sama darah. Iya. Kenapa? Sama las nih kamu buat keberatan. Cepat. Ya, sementara kita cepat sih ya. Apa sih untuk mengeluarkan racun yang berupa lendir atau baba atau nanti keluar menjadi keringat dan jadi lendir. Siap-siap. Aku nak mulai waktu-waktu ya. Kanti ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nyating sun mengeluarkan semua penyakit apa saja, penyakit medis maupun non medis, termasuk penyakit sangka, tenung sihir, gendam dan lain-lain. Pokoknya wajib keluar, keluar pesannya. Siji, loro, patuh. Ini gini celoan di bujur bujurnya yang dulu tes eh metu nyari teh abe newes metu gak oleh balik keluar 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 sedot ala sedot yuk sedot yang heh sedot yang yes dan bujumu dukun bujumu lah semapet kayak gitu silau halo pemirsa yang langsung saya eksekusi ini kalau di istilah medis ini loro sesok gedek gemetar. Sabin. Sabin nih jupu. Gua teri bapa. Oh. Di baju jupu saya. Minum. Ini di mana? Ini. Jo, bapakmu tak pek bapak beli gini. Halo pemirsa, kulorone setruk ringan.
Itu langsung melaku saya kira, gitu. Melaku ya. Nanti bayar piro dulu. 1 miliar. Duit dinnya. Pasti. 1 miliar. Duit dinnya. Saya ambekan saya. Mudah-mudahan kita terbebas dari corona dan corola. Ya. Corona ini dipek malu. Corona. Corona. Corona ini medeni uang sekali masuk tambahan-tambahan yang mengandalkan anak. Butuh proses waktu minimal 28 hari untuk warga lendir yang masuk ke paru-paru butuh waktu. Karena apa itu butuh panasi. Ini gak dieksekusi mati penyakit ya. Ingsun madhep mantep ana ing ngarsaning Gusti Allah ingkang amurba wisesa ingkang mujadi sekabeh panjenengan makhluk. Nek basa Jawa ni sing ngaduni panjenengan makhluk ngene. Nek basa Qur'ane apa? Fa inni qoribun ujibu dakwat tadai hidatan. Sejatine Gusti Allah kuwi ingsun iku patek. Lan ngabulaken sekabeh sapa wae sing nyuwun. Lan adik kudu nyuwun, nyuwun marang Gusti Allah. Nek dukun nyuwun marang duit. Aduh aku ngumpal ibadah nek dungo iku ngintine ibadah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits ya hayyu ya qayyum ya pemirsa kalau kita berzikir jangan lupa membaca ya hayyu ya qayyum termasuk ismul adzim yang ampuh untuk dibaca. Ismul Adzim itu banyak, Ar-Rahman, Ar-Rahim juga Ismul Adzim. Termasuk wa ilahukum ilah wa khidu la ilaha illa warrahman rahim Ismul Adzim. Yaitu yang di dalam Al-Qur'an itu sejumlah 33 atau 32 ayat, kalau enggak salah ya. Mohon di revisi kalau saya salah. Yaitu suatu ayat Qur'an yang di mana di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah. Allahu la ilaha illa huwal khayyul qayyum ismul adzim. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fatahitu waqtin ismul adzim. Siapapun yang berdoa dengan ismul adzim akan mandi dungane mandi ne kasane. Malam yo. Nyuwun sawab barokah ismul adzim. Doya munjat ismul adzim. Lan nyuwun supados penyakit mbak sapa iki? Waras pesan yang Allah Jiroh Wala taqa'u ma'allahi lana khara la ilaha illa wa kullu sya'ina likunni la wajah la'ul hukmu wa ilaihi turja'un patok klik dokter takoni bingung dokter takoni bingung dikasih obat
Aku pakai obat apa aku ini? Nek awakmu dhewe. Gegem. Sek. Ces. Gegem. Nono. Arah ta. Nek lan ngandel kene ya jajal kene kene. Kok. Kene yo. Enak apa kene? Teh. Gua tenang. Oke. Sedap. Tanah hush. Ya rasanya. Enteng langsung. Sik kita kenceng. Wih, utah aku nak kelar. Sik kita kenceng. Iki tali ne dukun lah, enggak ya. Nek ada pun jangan tali dukun. Tali wangi, tali pocong. Dah, gue tali wangi, tali pocong. 5 juta setengah nih. Nih, caranya menggunakan tali pocong. Praktis, mudah, gampang. Yang penting dihadapkan sama Allah. Ambil kuman sekilo waktu gak? Lihat aja, buju korea-korea. Ini tali pocong. Nyating sun buka tali pocong balik marang sing mocong marang sing mocong kan ucapan la ilaha illallah tel tengi ngun bicara ujumu kejat-kejat cok kejat-kejat kan ada lu, ada lah. Tali pocong tu, kira ya, sedap lu, kira terakhir kan, tak. Jat, jat. Ini untuk tali pocong yang mulai. Tali pocong yang mulai. Naleni si mocong. Naleni si mocong. Naleni si ngompon mocong. Naleni si ngompon mocong. Jat. Perlu. Enak tak? Biasanya ini dukun sangat jem ya kandungan ibu jemu dipaku keris tunggak selet dong racun dan lain-lain gua kan ya pikir kali ya gak juga ya nunggu pipis pena kayak pena ya cek ini lorongnya gak dibilang temen jadi kresek tak tau ses jadi lendir, jadi bayung, jadi ibu mulai gini gitu mangan sak mangan jadi tombomu mobil yang uno ngirup udara itu jadi tombomu melaku-melaku jadi tombomu kosok dali ini jadi rakyat dan pati ini dukun-dukun sangat yang nyangat awak nanti ngomong siji loro telu cek sudah yuk tak tahu, jatuh, terus merasa, jatuh, cuman ketemu ya rasanya, kita melaku, ingat cek, kita coba, hidungnya tekan, ini cinta, gondolom show, udah itu yang ini, laku kalau-kalau, cek. Ini, kira-kira sakit dulu. Ada.
Matur nuwun karo pemirsa. Halo pemirsa, matur nuwun. Halo pemirsa, terima kasih sama Mbak Pri sudah menyembuhkan penyakit saya. Terima kasih banyak. Halo pemirsa, doakan ini anak saya. Sapa jenengmu, Dok? Arni. Arni sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.